Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أما بعد مسلمين dan muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah ta'ala kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin daripadanya kita rapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbahasan kita menggunakan kitab Al-Azkar dan kita sambung bacaan di dalam kitab muka surat 620. Di bawah tajuk menunjukkan kepada orang yang mengetahui sesuatu masalah apabila tidak mengetahuinya secara pasti setelah ia ditanya oleh seseorang. Maknanya kalau ada orang bertanya kepada kita satu benda, satu hukum ataupun apa saja pertanyaan dan kita tidak pasti akan jawapannya, maka kita mestilah mengarahkan orang yang bertanya itu untuk merujuk kepada yang lebih arif atau yang lebih faham, yang lebih tahu insya-Allah. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Agama Islam yang kita anuti pada hari ini yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, sebenarnya ia datang dalam bentuk nasihat, datang dalam bentuk peringatan-peringatan agar penganut bagi agama Islam ini senantiasa berwaspada, sentiasa berhati-hati dalam segala tindak tanduk yang kita buat. Maka agama itulah penasihatnya. Sebab itu untungnya kita menjadi penganut agama Islam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kerana kita ada kelebihan itu.
Maksudnya, kita tidak boleh buat sesuatu secara sembrono, secara membuta tuli ataupun ikut suka hati kita. Tetapi kita buat berdasarkan apa yang agama nasihatkan kita. Apa garis panduan yang telah diletakkan oleh agama. Kita nak buat sesuatu, agama kata macam mana. Boleh ke tak boleh buat. Ha, itu dia punya nasihat. Dan kita kena ingat, bila kita duduk di bawah agama Islam, suka atau tidak suka, kita wajib menurut, patuh dan akur dengan apa yang diajar oleh Islam. Jangan kita buat mengatasi apa yang Islam ajarkan kepada kita. Jangan kita buat sesuatu secara memandai-mandai. Seolah-olah kita pula lebih pandai daripada Islam. Seolah-olah kita pula lebih pandai daripada Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi kata, agama itu nasihat. Makna kita ingatkan manusia. Kita ingatkan diri kita sendiri. Kerana itulah setiap hari, setiap saat, kita mengambil ruang untuk mencari ilmu, berkuliah, menadah kitab, tadah telinga dan sebagainya. Kerana inilah ruang-ruang yang ada dalam saki-baki kehidupan kita untuk kita habiskan. Dengan cara dan kaedah yang paling terbaik. Jadi sebab itu ingat, agama ini suatu kaedah untuk kita menjaga hidup dan menasihati di antara satu dengan yang lain, insya-Allah. Baik, daripada Syuraih bin Hani, ia berkata, ataitu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha 'anil mashi 'alal khaffain, faqalat 'alayka bi 'Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fa'as'aluhu fa'innahu kana yusafiru ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'sa'altahu. Berkata Syuraih bin Hani radiyallahu anhu, aku bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radiyallahu anha, Ummul Mukminin, bertanya tentang hukum menyapu kedua khauf, yakni kasut. Dalam fiqah ada satu hukum namanya menyapu khuf. Iaitu dia macam stokin lah, tapi dia buat daripada kulit. Dia bukan stokin biasa kita tu. Dia buat daripada kulit. Jadi ada hukum fiqah yang mengajar kita tentang menyapu khuf. Lalu sahabat ni ditanya dekat Aisyah tentang hukumnya. Ataupun apa masalah kot dia ada nak tanya. Lalu Sayyidatina Aisyah mengesyurkan, hendaklah kamu menemui Sayyidina Ali bin Abi Talib dan bertanyalah kepadanya. Sebabnya ia sering bermusafir bersama Nabi SAW. Maka kata sahabat tadi, kami pun bertanya kepadanya, yakni kepada Sayyidina Ali. Jadi ini di antara adab sebenarnya kepada orang yang ditanya. Contoh ibu-ibu, tuan-tuan tanya saya soalan. Saya tak boleh jawab soalan itu. Atas faktor mungkin tak tahu. Mungkin tidak pasti hukumnya. Atau memang tak tahu langsung. Maka saya akan referkan. Atau kita kata, tak apa, nanti saya cuba check dulu. Atau cuba tanya pula ustaz lain ke macam mana. Itu sebenarnya adab. Dan jangan semua benda kita balun nak jawab. Dalam keadaan kita tidak mengetahui.
Kerana apa yang pernah disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Apa kata Imam Syafi'i? Antaranya Imam Syafi'i sebut antara sifat adab guru yang terbaik ialah apabila orang bertanya kepadanya tentang suatu hukum atau masalah sedangkan guru tadi tidak mengetahuinya, tak tahu jawapan. Lalu dia tidak segan berkata, aku tidak tahu. Guru yang terbaik, bila orang tanya dia, kata Imam Syafi'i, dia tak tahu benda tu dan dia tak segan nak kata, saya tak tahu, minta maaf. Wallahu a'lam. Itu guru yang baik. Bukan kita nak jaga maruah, aku ustaz mesti jawab semua sekali. Dah. Sebab bukan semua soalan wajib dijawab. Tak. Tanya boleh tanya, jawab belum tentu lagi. Sebab itu lebih baik jangan tanya. Supaya saya tak payah jawab. Tak. Dia kaedah dia begitu. Kalau tahu, jawab. Tak tahu, wallahu'alam, saya tak tahu. Ha. Tapi jangan semua soalan wallahu'alam. Kan, apa hukum semain Jumaat, ustaz? Wallahu'alam. Campak ustaz ni masuk Sungai Gombak je lah. Jadi, adabnya begitu. Makna secara akhlak, kita jangan rasa malu. Benda tak tahu, beritahu saja tak tahu lah. Jangan nak tunjuk pandai, rasa macam tahu semua. Kan kita dah sebut dah 2 minggu lepas. Allah Ta'ala bagi kita ni kelebihan, kekurangan, semuanya tidak sama. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Masing-masing juga terpaksa akui kelemahan diri masing-masing. Jadi, setiap orang dia punya rangkaian dia tidak sama. Jadi, ada lebihnya, ada kurang. Jadi, itu sebablah kita ni saling perlu, memerlu antara satu dengan lain. Bukannya kita ni semua perfect, tahu semua benda. Allah tak buat begitu. Jadi sebab itu, disebabkan tak tahu tadi, maka Islam ajar kita satu konsep. Iaitu, senantiasalah menjadi hamba-hamba atau manusia yang sentiasa mensyukuri segala nikmat Allah Ta'ala. Contoh dia begini. Kalau kita rasa kita pandai, kita kena ingat ada orang lebih pandai daripada kita. Kalau kita rasa kita ni kaya, jangan sombong. Sebab ada orang lebih kaya daripada kita. Kalau kita rasa kita manusia paling lawa di USG ni. Itu ha, perasan lah tu. Kan, kita rasa kita paling lawa, jangan. Ada orang lagi lawa daripada kita. Kalau kita rasa kita lah orang paling rajin berkuliah di USG ni, ada orang lagi rajin daripada kita. Dan sebaliknya, kalau kita rasa kita sakit, ada orang lebih teruk sakitnya daripada kita. Kalau kita rasa saya ni susah ustaz, miskin, ada orang lebih miskin daripada kita. Jadi berdasarkan konsep ini mengajar kita supaya sentiasa mensyukuri. Bersyukurlah dengan apa yang ada, apa-apa sahaja yang telah dikurniakan Allah. Baik buruknya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, syukur pada Allah. Kita boleh duduk kuliah pagi ini dalam dewan yang serba cantik ini. Orang lain tak dapat. Orang lain sibuk dengan macam-macam halangan. Kan, kawan-kawan kita di Penang tak selesai lagi. Menguruskan kesan-kesan banjir, hari ini hujan pula seharian lagi. Kawan-kawan saudara Islam kita di luar negara yang berperang sana, tak boleh kuliah macam ni. Tapi Allah bagi kita nikmat, maka lazimkan diri
belajar menjadi hamba yang terbaik, iaitulah sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Sebab itu bangkit tidur pagi tadi, Allah dah ajar kita doa alhamdulillahillazi ahyana. Ataupun paling tidak jaga-jaga tidur je, alhamdulillah, kan? Syukur hidup lagi. Ha, macam tu. Jadi benda ni kadang-kadang nampak simple-simple, tapi Allah bagi ganjaran. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, Allah kata aku tambah. Kamu kufur, engkar, degil, melawan, Allah kata azabku amat pedih. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadilah hamba yang taat, hamba yang senantiasa mensyukuri. Dan mensyukuri ini banyak kaedah. Banyak cara. Kita sebut alhamdulillah, itu salah satu cara. Kita beribadah, itu cara kita bersyukur. Kita balas balik kebaikan yang Allah bagi pada kita dengan cara kita buat baik pula pada makhluk yang lain. Itu juga cara kita menzahirkan kesyukuran. Jadi benda ni kena buat elok-elok. Mudah-mudahan ada ganjaran yang terbaik yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita, insya-Allah. Baik, Imam Muslim meriwayatkan hadis yang panjang. Cerita tentang Sa'ad bin Hisham bin Amir. Manakala dia hendak menanyakan perihal solat witir. Solat witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak tanya macam mana Nabi semayang witir. Lalu ia datang kepada Ibnu Abbas. Ditanya kepada Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas namanya. Dipanggil orang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu Ibnu Abbas menjawab, "Mahukah aku tunjukkan orang yang paling mengetahui di antara penghuni bumi ini tentang solat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu Sa'ad bertanya, "Siapakah orang itu?" Ibnu Abbas menjawab, "Orang itu adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin." Maka datanglah kepadanya dan bertanyalah. Kemudian daripada Imran bin Hasam, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang sutra." Yang cerita ni cerita kedua lah. Cerita pertama tadi tentang solat witir. Sahabat ni tanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, "Tanyalah Aisyah." Sebab logiknya Aisyah ini salah seorang isteri baginda dan dia tahulah apa yang Nabi buat. Kan? Dia duduk serumah dengan Nabi. Apa Nabi buat, semua dia tahu. Ha, jadi lebih baik tanya ke Aisyah, jawapan tu lebih tepat. Dan seorang lagi tanya pada Aisyah tentang sutera. Tentang pakaian sutera. Lalu Aisyah berkata, "Datanglah kepada Ibnu Abbas dan tanyalah pada dia." Aisyah suruh tanya Ibnu Abbas pula. "Lalu aku pun datang bertanya." Lalu Ibnu Abbas menjawab, "Tanyalah pada Ibnu Umar." Iaitu Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. "Maka aku bertanya kepada Ibnu Umar." Lalu ia menjawab, "Abu Hafsin." Maksudnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab menceritakan kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqalahu fil akhirah." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya orang yang memakai sutera di dunia ini, yakni orang lelaki, adalah orang yang tidak mendapat kebahagiaan pada hari akhirat kelak. Jadi sahabat ni dia tanya Aisyah. Aisyah suruh tanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas suruh tanya Ibnu Umar. Ibnu Umar kata Abu Hafsah. Abu Hafsah ni gelaran juga kepada Sayyidina Umar. Abu Hafsah maknanya bapa kepada Hafsah.
Hafsah ni anak Saidina Umar yang berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi paling kuat merajuk dengan Hafsah. Sebab dia punya perangai macam ayah dia. Hafsah ni perangai dia cengih sikitlah macam ayah dia lah kan. Saidina Umar kan cengih kan. Cengih tahu cengih. Ha. Cengih tu macam bengis, tegas, garang. Nabi ni lemah lembut kan, jenis lemah lembut, tertib elok. Jadi Hafsah ni jenis macam tu, dia ikut menurun ayah dia. Satu hari Nabi lambat sampai giliran, lewat sikit kena ceramah. Nabi merajuk. Nabi pun manusia juga kan, dia ada hati kan, kena kuliah sikit. Nabi kata penat aku macam ni. Jadi akhirnya dia dapat hadis tu daripada Saidina Umar. Sebab Umar pernah dengar sendiri. Dia kaedah dia gitu. Maknanya dalam hidup kita hari ini, konsepnya ialah saling perlu memerlu antara satu dengan lain. Konsep dia berjalan macam tu. Dia memang memerlu. Contoh kita ambil ginilah. Orang yang jadi petani. Petani lah. Tanam durian. Kuala Kurau. Kalau ada, bonet saya masih kosong lagi lah. No? Boleh sumbat masuk. Jadi, petani ni dia tanam durian. Ber-eka-eka tak? Berpuluh eka, beratus eka. Jadi, dia tak boleh tanam saja tanpa ada peraih. Maknanya dia peniaga penanam durian, dia memerlukan peraih. Peraih ni kena ambil daripada dia dekat ladang kan. Sebaku-sebaku kira lah macam mana. Dan peraih ni pun dia tak boleh borong beli lori kalau tak ada pembeli. So kitalah yang membelinya. Jadi dia ada connection. Ada pertalian. Sama macam kuliah pagi ni. Kalau saya seorang saja, tuan-tuan ibu-ibu tak datang pagi ni, apakah halnya? Ustaz ni biar betul ketagih nak berceramah ke? Tak ada orang pun datang seorang-seorang dalam bilik ni kan. Bercakap seorang-seorang. Tak boleh. Dia mesti ada perlu-memerlu. Sama-sama ambil keuntungan. Allah dah susun macam tu. Jadual dia. Jadi menyebabkan kita tak boleh nak berasa sombong. Tak boleh nak kata kita hebat, kita pandai, kitalah segala-galanya. Dan memandang hina kepada manusia yang lain. Islam tak suruh kita pandang hina. Sebab dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Nabi sebut al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Nabi kata al-kibru, orang yang sombong, orang yang takabur. Dalam Islam Nabi kata ada dua jenis manusia. Dua sifat. Dua sifat ini na'uzubillah, kalau ada dalam diri kita, kita termasuk kategori manusia yang sombong. Jadi pastikan dua perangai ini tidak wujud dalam diri kita. Yang pertama ialah batarul haq, menolak kebenaran. Tolak kebenaran ini manusia yang sombong pada sisi Allah. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi tahu dalam ayat dia, wa qulil haqqu mir rabbikum. Wahai Muhammad, bagi tahu pada manusia al-haq, kebenaran itu adalah sesuatu yang datang daripada Tuhan kamu. Semua kebenaran datang daripada Allah. Sebab itu orang yang menolak kebenaran bermakna dia menolak Allah. Dia menolak arahan Allah dan Rasul. Walaupun selepas ayat itu bila Allah kata wa qulil haqqu mir rabbikum, katakan olehmu kebenaran itu datang daripada Allah, Tuhan kamu. Faman syaa'a falyu'min وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ.
Walaupun Allah kata begitu. Siapa nak beriman, nak percaya, silakan, kata Allah. Siapa tak nak percaya, suka tingkau lah. Bahasa dia begitu. Nak beriman, beriman. Tak nak beriman, sukati. Allah sebut begitu dalam Quran. Bermakna bukanlah suka hati itu maknanya tak payah beriman lah. Bukan. Dalam kaedah usul fiqh, kita diajar bila bertembung dua perkara, kena ambil yang terbaik pada sisi agama. Bila bertembung ada pilihan, dua pilihan. Sama ada nak beriman ke nak kufur. Islam aja ambil lah beriman, jangan ambil kufur. Walaupun ada pilihan, bila Allah kata faman syaa'a falyu'min, siapa nak beriman sila, kata Allah. Siapa nak melawan sila, bukan suruh melawan. Ada pilihan, tapi Islam kata ambil yang paling terbaik. Kalau ada pilihan nak jadi kaya ke nak jadi miskin, ambillah nak jadi kaya, jangan ambil jadi miskin. Ada pilihan nak jadi orang sehat ke orang sakit, ambillah pilih jadi orang sehat daripada orang sakit. Macam kita sebut selalu, kalau nak sehat, jagalah makan. Kalau nak sakit, jaga je makan. InsyaAllah. Cepat sakit dia. Kan? Jadi, pilihan tu pada kita. Kalau diberi pilihan malam besok, nak minyak turun ke minyak naik? Kalau diberi pilihan. Saya dah tahu dah jawapan dia apa, kan? Jadi, sebab itu, bila Allah kata siapa nak beriman, berimanlah. Tak nak, sudah. Bukan makna tak payah beriman. Islam ajar kita memilih yang terbaik. Nak jadi pandai ke nak jadi bodoh? Pilih nak jadi orang pandai. Yang pilih nak jadi orang bodoh tu buat apa bodoh? Kan? Dah pilih nak jadi orang bodoh. Biarlah pilih jadi orang pandai. Jadi orang pandai ni macam ni lah. Rajin mengaji. Rajin kuliah, rajin baca buku. Cari ilmu, ambil manfaat. Sebab banyak benda yang kita, dia macam ni. Allah ni dia maha pemurah, maha kaya. Sebenarnya apa ruang sudut pun, sama ada melihat, bercakap, mendengar, bergerak, memerhati, semuanya adalah cabang nak dapat ilmu sebenarnya. Saya ambil contoh macam ni lah. Macam saya pernah sebut rasanya. Saya sekarang ni kuliah mana-mana pun berseorangan. Maksudnya saya mandu seorang-seorang. Tak ada dah peneman. Sebab rumah jaga hak sekecil tu. Jadi dia masih 2 tahun lebih. So kita tak bawa lagi lah pergi kuliah. Takut mengganggu . Sekala tu kita bawa. Jadi bila jauh perjalanan kuliah, habis ni sekarang tengah hari sambung dekat Mimos, Bukit Jalil kan. Lepas tu petang habis selesai kan, ada urusan sikit, lepas tu balik. Kadang-kadang perjalanan tu jauh. Macam malam tadi saya kuliah di Bandar Tun Razak Ceras, daripada Sarjana Utama Sungai Buloh kan, 1 jam lebih, 55 kilometer. Jadi dalam kereta tu kadang-kadang penat. Penat dengan jam, orang balik kerja, kita pergi kuliah kan, bertembung. Jadi, saya suka dalam kereta ni buka Facebook. Maksud dia, buka siap-siap Facebook ke YouTube, kuliah-kuliah ustaz mana-mana yang kita rindu nak dengar ni. Kadang teringin nak dengar kuliah abang-abang kita juga. Kan, buka kuliah abang, letak tepi dengar. Muka tak payah tengok lah, sebab selalu dah tengok. Dengar suara je. Buka kuat-kuat. Kadang-kadang 5-10 minit yang kita dengar sambil mandu pun ada ilmu. Saya dengar itu hari sahabat saya, Fadil Ustaz Fauzi Tahir. Fauzi Tahir ni dia orang Kedah. Kami punya tok guru masa mengaji di Mesir dulu. Sama juga dengan suami Ustazah Isfadiah, Ustaz Mahyudin. Pun kami punya tok guru juga di Mesir dulu. Cuma Ustaz Mahyudin ni di geng Selangor lah. Ustaz Fauzi ni geng Kedah. Dua-dua ni orang alim. Orang alim tapi jenis macam tu. Jenis dia
jenis warak, jenis tak reti nak buat lawak macam kami gila-gila kepala masuk air ni kan. Dia jenis warak aja, kuliah dia memang warak. No. Kami ni wahara sikit kuliah kan. Saya, Ustaz Yus apa, ha, tu semua geng wahara sikit. Jadi, dia jenis warak tau. Bila kuliah tu, jaranglah melawak ni. Tapi, ilmu tu memang hebat lah. Kita salute kan sebab kita belajar dengan diorang juga dulu. Jadi baru ni, lepas kuliah subuh nak balik, buka Ustaz Fauzi. Dengar kan, slang Kedah. Dengar kuliah dia, dapat ilmu sikit. Dia mahir bab apa tu, fiqah. Dia mengajar bab solat. 2-3 kali dah saya dengar kuliah dia bab solat. Jadi kita ni ilmu bukan tahu semua. Banyak benda yang kita tak tahu kan. Jadi dengar, oh dapat ilmu sikit. Kita dengar sikit, baris dia tu disebut. Bila kita angkat takbiratul ihram. Kita sembahyang kan, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Biasanya lepas takbiratul ihram, kita terus baca doa iftitah. Kan? Rupa-rupanya fiqah ajar kita, lepas takbiratul ihram, jangan terus doa iftitah. Ambil ruang sikit, sekadar menarik nafas. Allahu Akbar, tarik nafas, baru doa iftitah. Biasa kita Allahu Akbar, lepas tu terus Allahu Akbar kabirah kan. Terus doa iftitah. Ulama fiqah ajar bagi ada gap sedikit sekadar menarik nafas supaya doa iftitah itu tidak nampak bersambung dengan takbiratul ihram. Dapat ilmu baru kat situ. Kita baca juga kitab-kitab fiqah kadang terlepas pandang benda tu. Tak berdosa pun kalau sambung. Tapi fiqah hajar lebih baik dijarakkan sedikit. Dapat ilmu lah. So maknanya ini saya kata tadi, kena mengaji. Sebab kita nak mati kita ada ilmunya. Mati kita sebagai orang yang berada dalam proses menuntut ilmu. Saya share 2-3 hari lepas kuliah maghrib di satu surau. Habis kuliah maghrib, isyak, mari satu jamaah lah, suami dia. Sebab surau tu, saya lebih kurang macam ibu-ibu jugalah, macam tuan-tuan kan. Kita mesra. Kita ni jenis cepat mesra. Kan, nama pun Abdul Rahim. Hamba Allah yang penyayang. Kan, jadi mudah mesra dengan orang ni. Jadi, kita ni rapat lah. Dengan satu surau ni, sama macam ibu-ibu, tuan-tuan jugalah. So, jamaah dia tak ramai macam ni. Jamaah dia sedang-sedang sebab taman perumahan tu pun kecil. Jadi, kita kenal semua. Jadi, dalam ramai muslimat tu, ada satu akak ni, dia memang, kalau kuliah, kita boleh cam dia hadir atau tidak sebab suara dia kuat. Ha, bila dia gelak tu, suara dia je. Kan? Jadi, malam tu, suara dia tak ada tau. Saya dengar-dengar, eh mana akak ni macam sunyi je surau. Hati dah tak sedap kan. Sebab kita tahu dia sakit. Lama menanggung sakit buah pinggang. Kan, dia dialisis tu bertahun. Jadi lepas isyak, suami dia datang jumpa. Dia kata, Ustaz, saya nak beritahu akak dah meninggal Ustaz. Dia kata, akak dah meninggal. Saya kata, bila bang? Saya tak tahu. Dia kata, Jumaat minggu lepas. Dah seminggu lebih lah. Bukan Jumaat baru ni, Jumaat yang sebelum tu. Jadi saya kata, pasal buah pinggang ke? Dia kata, buah pinggang tu satu sebab lah. Tapi, jantung. Dia ada efek pada jantung pula, lemah macam mana entah. Jadi, yang seronok dengar tu, dia kata sebab dia masuk hospital yang kritikal sangat ni, hari Khamis, petang tengah hari tu masuk. Start daripada tengah hari tu, sampailah malam Jumaat tu, lepas maghrib, lepas isyak, sampai pukul 12-1 pagi, dia kata orang datang Ustaz, tak putus, sampai pukul 1-2 pagi. Masa tu dah nazak lah, kritikal kan. Dan pagi subuh Jumaat, 5:30 meninggal. Jenazah solat di surau. Penuh surau Ustaz. Sebelum Jumaat, solat. Lepas tu bawa pergi masjid pula. Semain Jumaat. Ha, bayangkan, orang semain Jumaat, lepas tu semain jenazah pula kan. Rezeki dia. Dan suami dia kata, Ustaz, saya dah ampunkan semua dosa dia Ustaz. Saya redha. Dan kemudian dia kata, saya tanya, akak umur berapa bang? Dia kata 58. 58.
Sama dengan umur saya Ustaz. Saya pun 58, akak pun 58. Lepas tu masa dia meninggal tu Ustaz, dia punya muka dia Ustaz, Allah jadikan 30-an. Muka dia jadi muda Ustaz. Jadi memang lebih muda daripada umur dia. Ha, macam tu. Pasal apa? Dia ni orang baik. Macam ibu-ibu, tuan-tuan semua, jenis rajin mengaji. Bayangkan dia dalam beberapa tahun, saya ingat hampir 7, 8, 9 tahun kot dia dialisis. Kuliah maghrib tak pernah tinggal. Dia duduk taman dekat-dekat depan-depan surau masjid tu je. Naik motor. Laki yang kaki bagi bini dia naik motor. Naik motor bro. Sebab sakit bawah pinggang kan. Tak larat nak berjalan, penat. Dia sakit buah pinggang, kuliah maintain setiap malam, lepas tu dia tadarus pula dengan Tok Imam Surau tu, dan dua minggu terakhir ni dia yang dia tak datang kuliah sebelum dia mati. Bayang, dialisis sakit buah pinggang pun datang kuliah. Kita sakit pinggang dah tak datang. Apa masalah kita? Cerita sedih je tapi kena balun kat lah sikit kan. Ha, sakit buah pinggang pun datang. Ini sakit pinggang sikit, terpleot kot mana entah. Payah nak bawa kereta Ustaz, sengal sikit. Ustaz je lah kuliah kata dia kan. Ha, jadi suami dia redha dan seronok, kita dengar pun seronok kan. Dia kata saya excited cerita kat Ustaz, bukan apa Ustaz, sebab orang rumah Ustaz baik dengan akak ni. Dia kata memang rumah saya baik, sama-sama geng Kedah kan, yang kalah dengan JDT 2-0 tadi. Ha, sama-sama. Jadi dia cerita, mati yang baik. Saya kuliah subuh, Masjid Nahoda, hari Ahad baru ni pun sama juga. Habis kuliah, nak pergi minum, mari pula seorang jemaah lelaki. Tak dan cerita menangis, siap dah. Itu yang saya lemah. Saya ni macam sebut tadi, Abdul Rahim. Saya tak boleh tengok orang menangis dah. Jiwa saya memang banyak taman sikit. Saya tak boleh tengok orang menangis, saya tak boleh tengok orang mengalir mata, saya tak boleh. Saya mesti menangis. Walaupun saya tak tahu apa hal dia tu menangis. No. Saya tak boleh. Kan? Jiwa saya memang macam tu. Halus sikit. No. Jadi dia berdiri depan kita, dia menangis pula dah. No. Saya kata, Haji. Haji jangan menangis, dia cerita dulu. No. Kan? Tegak-tegak dah menangis. Saya kata, pasal apa orang tua ni? Kan? Dia kata, Ustaz, yang Ustaz cerita tadi, saya cerita yang pasal kes yang tadi tu, sama macam isteri saya, Ustaz. Isteri saya meninggal hari ni hari ke-18, dia kata. Dia kata nak pergi semayang subuh. Ustaz kenal isteri saya. Dia selalu beli barang-barang dengan Ustaz. Kan kita jual satu saudak tu kan, dia selalu beli. Tapi saya tak cam mana satu lah. Tapi sebab ramai yang beli kan. Jadi dia kata pagi subuh tu dia tak datang masjid, Ustaz. Saya pergi masjid. Dia tak datang sebab nak siap-siap bekalan sikit. Pukul 7 tu kami nak musafir. Saya balik rumah tengok dia tak bangun, Ustaz. Dia kejut mati. Macam tu je. Tak, kejut-kejut mati. Tapi jenis orang baik lah. Rajin kuliah, rajin semayang, rajin mengaji. Jadi sekarang ni kita ambil pengajaran cerita ni supaya biar kita jadi orang yang bersemangat, jadi orang yang bersungguh. Sebab kita sebutkan tadi, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini ilmunya terlalu luas. Bukan semua benda kita tahu. Banyak benda lagi yang kita tak tahu. Yang kita tak pernah dengar. Yang kita, betul lah benda ni baru tahu. Ha, banyak lagi sebenarnya. Jadi sebab itu tugas kita mengaji. Kuliah. Cari ilmu. Ruangkan sikit masa. Sebab apa? Orang Arab sebut, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu, kamu kena cari dia. Bukan dia datang bergolek cari kamu. So, kita kena mengajilah. So, balik pada cerita hadis Nabi tadi. Orang sombong, kata Nabi, yang pertama yang tolak kebenaran. Apa saja kebenaran yang mari daripada Allah, Rasul, Quran, Sunnah ni, jangan ditolak. Sebab kita ni pun Allah yang bagi jadi. Ibu-ibu, tuan-tuan boleh hadir kuliah pagi ni, Allah yang izinkan. Kalau Allah tidak izin, kok mana pun tak sampai pagi ni. Tapi kalau Allah izin, apa pun jalan cerita dia, sampai. Kekuatan tu Allah yang bagi.
Kita boleh duduk tegak atas kursi ini selama satu jam lebih-lebih sikit. Allah yang bagi kekuatan. Kalau tak kuat, kita tak boleh duduk lama-lama macam ni. Jadi sebab itu jangan sombong. Jangan tolak kebenaran. Bila Allah kata begini, Quran kata macam ni, Nabi pesan macam ni, ikut saja. Bukan kerja kita nak melawan. Yang kedua, Nabi kata orang yang sombong tadi, waghamtun nas. Orang yang suka menghina manusia yang lain. Jadi jangan suka hina orang. Apatah lagi orang yang kita tidak ketahui. Yang kita tak kenal dia tu siapa kan. Jumpa tepi-tepi jalan. Orang datang minta sedekah ke apa sikit. Kita tak kenal dia. Kita pun bagi gak RM2. Tapi mulut bersyarah bukan hebat. Jangan. Sebab kita tak tahu dia tu siapa. Entah dia betul orang ke. Entah dia malaikat ke. Mana kita nak tahu. Kan? Allah nak test kita kok mana ni. Jadi sebab itu. Jangan hina manusia. Sehingga kalau kita baca dalam tafsir. Saya baca kat mana entah baru ni. Dalam kuliah saya lah. Ada saya baca dalam satu tafsir Ibnu Katsir. Cerita pasal adalah seseorang anak itu. Ni benda ni mungkin kita jangan dengar agaknya. Saya pun tak pastilah. Mungkin satu ilmu yang baru kepada kita. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut, ada satu ulama, saya tak ingat nama apa entah. Banyak sangat pandangan di masa itu. Dia kata, adalah menjadi suatu dosa dan kesalahan. Seorang anak itu tetap juga dianggap menderhaka kepada ibunya apabila ada orang lain menghina ibu bapa kita dan kita balas balik penghinaan tu dengan menghina ibu bapa orang tu balik. Ulama kata itu, tindakan itu sebenarnya seolah-olah kita derhaka juga pada mak ayah kita. Padahal kita nak pertahankan mak ayah kita tak? Bila orang hina mak ayah kita, kita naik angin, kita kutuk mak ayah dia balik. No. Tindakan itu sebenarnya sama macam kita hina mak ayah kita sendiri. Maknanya apa? Itulah kehebatan Allah buat ibu dan bapa ni. Seolah-olahnya seluruh ibu bapa dalam dunia ni mak ayah kita. So jangan hina tak tentu ketahuan, jangan tak apa tak tentu pasal. Orang maki hamun mak ayah kita, kita sabarlah. Kalau kita balas balik, kutuk mak ayah dia, hina mak ayah dia balik. Ulama' sebut seolah-olah dosa tu tuju ke mak ayah kita juga. Na'udzubillah. Jadi sebab itu, jangan hina manusia. Sebab pertama tadi, kita tak tahu orang tu siapa dia. Dan yang kedua, itulah akhlak kita yang tidak baik bila kita membalas dan melakukan penghinaan, itulah sombong. Sebab kita rasa kita hebat. Sebab kita hebat tu kita rasa kita hina orang. Jangan. Kecuali orang yang memang Allah suruh hina. Itu sifat orang beriman pula. Sifat orang beriman, Nabi kata, hendaklah kamu menghina orang yang dihina oleh Allah dan memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Yang tu tak apa. Contoh kita kata Abu Jahal laknatullahi alaih. Itu hina lah tu. Abu Jahal yang dilaknat Allah. Tak apa. Kita pergi Mesir. Tengok mumia Fir'aun. Fir'aun ni orang yang Allah hina. Allah laknat. Kita kata Fir'aun laknatullahi alaih. Jangan kita pergi depan kubur dia atau mumia dia, kita kesian orang tua ni ustaz. No. Kita hadiah Fatihah sikit. No. Kepala otak dia tak boleh lah tak. Sebab itu kita memuliakan orang yang dihina Allah. Tak boleh. Yang memang Allah hina, kita kena hina. Yang Allah mulia, kita kena muliakan. Siapa orang yang Allah mulia? Nabi-Nabi dan Rasul. Sahabat-sahabat baginda, para alim ulama, imam-imam mazhab. Bukan mereka ni tak ada dosa.
ada kelemahan, ada dosa. Tapi sebab mereka ni orang-orang yang hebat. Orang-orang yang terlalu alim, orang-orang yang dekat diri mereka, jiwa mereka dengan Allah. Sedangkan kita jauh daripada mereka, apatah lagi dengan Allah Ta'ala. Jadi, konsep dia Nabi ajar, orang sombong yang suka hina orang lain. So, jangan hina lah. Apa pun, kita banyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, muslimin, muslimat, kita sambung sikit tajuk yang berikutnya. Setakat mana yang kita sempat nak sambung. Bacaan orang yang diajak kembali kepada hukum Tuhan. Apabila ada orang yang berkata bahawa antara aku dan kamu ada kitabullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pendapat yang beredar di kalangan para alim ulama Islam atau ucapan yang serupa itu atau orang tersebut mengatakan marilah kita pergi kepada hakim atau mufti untuk menyelesaikan perselisihan antara kita. Atau seumpamanya. Maka sepatutnya orang yang diberi keterangan atau diajak itu menjawab. Kami perhatikan dan kami taati. Atau dengan senang hati ku perhatikan dan ku taati. Atau ya demi kemuliaan atau kalimat yang selain daripadanya. Boleh faham maksud dia? Maksud dia macam ni. Bila berbalah atau ada selisih faham dan orang ni ajak kita berdamai dengan cara elok. Ajak kembali kepada Tuhan, maksud dia begitu. Ajak, tak apalah kita dah silap faham ni, saya minta maaf banyak. Jadi ke depan ni kita perbetul balik. Kita terimalah. Sebab ajakannya ke arah yang baik. Ajak untuk selesaikan masalah. Sama ada mungkin jumpa ustaz, minta pandangan. Jumpa orang-orang alim, minta cadangan. Ataupun balik pada Quran dan sunnah menjadi rojokan utama. Benda ni benda yang baik sebab apa masalah? Bagi orang beriman, dia mesti rojok kepada Allah dan Rasul. Cuba tengok ayat tu. Surah An-Nur ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qawlal mu'minin iza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawapan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul agar Rasulullah SAW menghakimi atau mengadili di kalangan mereka, biasanya mereka akan jawab, kami dengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang yang paling beruntung. Jadi ingat, bila timbul satu masalah, carilah rojokannya. Dan bagi kita orang Islam, orang beriman, rojokan terbaik adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa permasalahan hidup, rojoklah kepada yang lebih arif. Yang lebih mahir, yang lebih berpengalaman. Walaupun pada perkara dunia barangkali, kita tak reti, kita rojok. Kita tak pandai berniaga, tanya orang yang terer berniaga. Kita baru nak mulakan satu perniagaan, contohlah kita baru nak buka kedai dobi lah. Tanyalah orang yang dah buka kedai dobi tu. Apa masalah dia, bagaimana nak handle, apa kesan-kesan dia ke. Tanya dulu. Jangan tengok macam kita dah 20 tahun buka kedai dobi lah. Padahal baru nak buka. Tanya dulu. Begitu juga masalah hidup. Apa-apa, rojok dulu. Refer dulu. Minta pandangan. Minta pandangan. Supaya hidup ni jangan memandai-mandai. Kan saya sebut dah 2 minggu lepas. Jadi orang pandai tak apa. Jangan memandai-mandai. Kita beli motor, beli kereta. Motor dan kereta ni kenderaan yang sebelum dibuat, dia ada R&D. Dia ada research. Kan, syarikat yang buat kereta motor ni,
dia dah research dah dulu. Motor ni nak buat macam mana, kesan dia bagaimana, brake dia, bunyi dia, apa semua ni. Lepas tu kita beli motor kapcai kan. Lepas beli, bawa balik rumah, exhaust tu kita tukar. Mandai-mandai sangat. Lah, tak sedap, sedap, bunyi dia tak macam bergaung sikit. Kau nak masuk gaung ke apa sebenarnya kan? Ah, tukar exhaust besi buruk sebatang yang berkarat tu. Biar berdesing sikit bunyi dia. Lepas 3 bulan, jahanam kita punya motor. Sebab memandai-mandai. Boleh tak boleh? Tak, dalam hidup ni tak boleh memandai-mandai. Kan, saya rasa iman saya hari ni agak kuat, Ustaz. Tak apalah kalau kita rasa iman kita agak kuat kan. Jadi Zuhur sekejap lagi saya nak semayang 6 rakaat, Ustaz. No? Memandai-mandai. No? Tak boleh. Iman kuat ke iman lemah, tetap 4 rakaat. Jangan pandai-pandai. Jangan diubah hukum Allah. So yang penting kalau tak reti, kita refer dulu. Tanya, rojok. Saya samalah juga, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Walaupun saya kuliah ni dah masuk tahun ke-19, tahun depan masuk tahun ke-20. Ada benda juga yang kita refer pada penceramah yang lain. Ada. Ialah kebetulan rezeki saya sebab abang-abang saya pun penceramah kan. Jadi kita ada grup penceramah 3 orang ni. Jadi apa-apa kita refer dalam tu. Kita tak tahu satu benda atau satu hukum atau apa benda nak cerita poin ni. Kita tanya abang-abang kita. Kadang diorang pun tanya ke kita juga. Saling bantu-bantu. Itu kaedah agama yang terbaik. Jangan kita pandai-pandai buat sendiri. Tak boleh. Sebab kita ada guideline dia. Ada panduan. Dan panduan kita Quran dan Sunnah. Sebab itu bila kita ikut semua aturan ni kita akan selamat. Macam jalan raya lah. Dia ada aturan kan. Lampu isyaratnya, double line dia, selekohnya, zebra crossingnya, tak boleh tengok orang melintas kena berhenti. Semua ada aturan. Kalau kita pandai-pandai ubah benda tu, habis lah. Lampu merah, kita ikut suka kita je kan. Merah biasanya saya memang jalan je Ustaz. Tak lama jalan lah tu. Kalau dah merah semua kau nak langgar je kerja, tak lama jalan pula yang tukar langgar tu. Jadi sebab itu, pastikan apa juga balik pada Allah Rasul. Kan? Ekonomi ke, politik ke, budaya ke, adat kaum ke, semua balik pada Islam. Sebab Islam tu agama yang sempurna. Paling sempurna. Dan agama yang datang dari langit, daripada Allah, Islam saja. Jadi kerana itu, ambil perkara ini dengan baik dan jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Dan sepatutnya orang yang bersengketa atau berselisih tentang sesuatu, mengatakan kepada orang yang memulakan perselisihan itu, takutlah kepada Allah, ataupun Allah Maha meneliti mengetahui, atau ketahuilah bahawa Allah Maha mengetahui akan tindakanmu, atau ketahuilah bahawa apa yang kamu ucap itu semuanya ditulis dan akan diperhitungkan. Ini maksud dia ialah hikmah kita menjadi orang yang bijaksana dalam melaksanakan suatu permasalahan. Bila timbul masalah, kita rojok. Kita refer. Dan cuba selesai dengan cara yang bil hikmah. Macam saya sebut selalu kan, kami ustaz-ustaz bila berkuliah, kita ada homework yang kena buat. Kan? Biasanya ustaz-ustaz ni yang dia ada homework lah. Macam saya, pagi ni kuliah di sini. So, saya kena homework sikit. Tapi sebabkan dah bertahun dah saya kuliah di sini, homework tu jadi senang lah. Iaitu, saya kena tahu siapa audience saya yang mendengar. Golongannya macam mana. Kan? Nampaknya kaya raya. Nampaknya. Boleh faham betul-betul ayat tu. Mudah-mudahan kaya lah semua insyaAllah. Tak? Ha. Golongannya educated. Berdasarkan kereta yang diparking di luar sana. No? Tak sungguh ni. No? Itu homework yang kami kena buat. Supaya kita kena tahu link nak masuk tu macam mana.
Golongan macam ni, macam mana nak masuk? Ceramah di kampung. Lain dia punya tiun bahasa dia, contoh-contoh dalam kuliah dia lain. Tak sama macam di bandar. Ceramah dengan para pelajar sekolah. Lain pula bentuk dia. Hari Isnin depan ni. Tak tahulah anak murid mana pula jemput. Suruh saya bagi motivasi. Tajuk dia perniagaan dalam Islam. Tentanglah aku jual Habtu Saudak ni kan. Tajuk dia Habtu Saudak pula dah. Tajuk dia perniagaan, konsep perniagaan dalam Islam. Dekat apa tu? Hotel apa? Doset Putrajaya tu. Penama hotel pun saya tak tahulah, present 3 katanya. Hari Senin depan malam, depan pelajar-pelajar politeknik. Saya tak tahu politeknik mana. Kan? Jadi dia jemput. Saya okey je, tak ada masalah kan. Kita mintalah laluan jadual biasa kita tu. Sekali-sekala kan. Jadi saya pengalaman kuliah ni, itu saya kata kena hikmah tadi. 20 tahun saya kuliah ni, satu soalan yang kalau orang yang memanggil tu tanya, saya tak boleh jawab. Dan saya tak akan jawab. Apa agak-agak? Soalan dia, bila dah tanya ustaz boleh tak datang sekian-sekian, insyaAllah boleh kot. Tajuk sekian-sekian, okey. Start 8:30 malam ustaz, sampai pukul 10, okey. Satu nak tanya ustaz, berapa kami nak bayar ustaz? Itu aku tak boleh jawab soalan tu. Saya tak boleh dan tak akan jawab. Kan? Hari Sabtu ni pun ada satu surau mana entah dekat Rawang panggil. Sama ke? Syukurlah dapat ustaz bla bla bla, ujung dia berapa kami nak bayar ustaz? No. Saya tak reti jawab ustaz. Saya itu saya kata kiralah sendiri, saya kata. Pandai-pandailah nak bagi berapa pun nak. Pandai-pandai suka timbang, tengok harga minyak naik ke turun. Pandai-pandailah. Nah, kita tak reti tuan, minta maaf sebut tak. Kita tak reti benda tu. Jadi kita jadi ustaz ni pun kena hikmah. Nanti dekat budak-budak politeknik ni pun kena ada gaya gak tu, nak kena masuk yang semasa ni lebih sikit. Teknologi maklumat tu lebih sikit lah. Nanti budak-budak tu jiwa dia macam tu, budak-budak sekarang. Tu saya kata hikmah tu kena ada. Jadi apa pun dalam hidup ni, ada masalah bil hikmah. Kan Allah sebut, serulah manusia pada jalan Tuhan kamu dengan hikmah. Dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik-baik. Itu agama ajar pada kita insya-Allah. Baik, kemudian firman Allah surah Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu tajidu. Ada baris tu? Tak ada baris lah. Jim tu tak ada baris. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairim muhdara. Pada hari tiap-tiap diri mendapat segala kebajikan akan dihadapkan kehadapannya, yakni di hadapan Allah. Maknanya Allah nak beritahu, pusing-pusing kok mana pun, kita semua akan dihadapkan di hadapan Allah. Baik ke kita di dunia ni, jahat ke, degil ke, melawan ke, taat ke, semua akan dibentang depan Allah besok. Jadi kalau dah dibentang depan Allah, takkan kita nak cari pasal. Takkan kita nak bawa satu benda yang nak menyusahkan kita besok? Kan? Walaupun hari ini kita rasa senang, senang hati tak pergi kuliah. Tapi takut dia menyusahkan kita di akhirat besok. Hidup saya senang ustaz, semayang tidak, apa pun tidak. Senanglah. No? Senang atas dunia ni. Besok engkau susah di akhirat baru tahu. Tak, biarlah kita susah hari ini, biar senang di sana. Sebab kita nak bawa tu besok, semua nak dihadapkan. Tak ada cicir punya. Kan? Terpejam dalam kuliah pun nak dihadapkan besok. No. Tak ada satu yang tercicir. Jadi sebab itu, kita kena serahkan dan siapkan bekalan yang paling terbaik untuk kita bawa di hadapan Allah. Kemudian Al-Baqarah 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang tidak ada waktu yang kamu akan dikembalikan semuanya kepada Allah. Jadi maknanya tuan-tuan ibu-ibu sekalian, perjalanan hidup kita ni pusing-pusingnya semua akan balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, habiskan sikit lagi di bawah tu. Atau ayat lain yang serupa ucapannya. Antaranya, semoga ada saling pengertian. Aku mohon taufik pada Allah dalam masalah ini. Aku mohon pada Allah yang Maha Pemurah akan limpahan kasihnya. Kemudian barulah berbicara kepada dengan sopan kepada orang yang berselisih kepadanya. Hendaklah dalam bicara berhati-hati, terutama jangan terlalu mudah membuat satu ibarat. Kerana banyak terjadi orang ketika bicara, seenaknya sampai tidak layak, ada perkataan yang tidak layak pun akan keluar. Kadang-kadang ada orang yang bicara tanpa batas, sampai membawa kekafiran. Demikian pula halnya apabila lawan sengketa berkata, apa yang kamu lakukan ini menyalahi hadis Nabi. Atau seumpamanya, maka jangan dijawab dengan aku tidak terikat dengan hadis, aku tidak amalkan hadis, atau ungkapan lain yang sifatnya buruk sekali. Jika hadis yang dikemukakan itu punya pengertian lain, kerana itu ada ketentuan lain, kerana takwil lain atau lainnya, maka hendaklah dikatakan hadis itu maknanya ditashihkan atau ditakwilkan atau bermakna lain menurut ijma' dan jawapan lain seumpama itu. So, kesimpulan daripada apa yang kita sebut tadi, carilah jalan penyelesaian yang paling terbaik. Ibaratnya, jangan mengeruhkan lagi keadaan. Jangan keruhkan keadaan. Apapun, balik pada agama dan bersyukurlah bila Allah Ta'ala memilih kita pada hari ini menjadi umat Islam, menjadi orang yang bukan sahaja umat Islam tapi mencintai Islam, mencintai dan beramal dengan segala ibadah yang dilaksanakan dalam agama. Kita buatlah sedaya sebaik dan semampu yang mungkin. Kerana ingat, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita akan mati bertemu Allah satu hari nanti. Dan bekalan yang terbaik adalah apa yang kita buat hari ini untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Tajuk yang berikutnya, berpaling dari orang jahil. Insya-Allah kita akan sambung pada 2 minggu akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada muslimin-muslimat. Dan sebelum saya tangguh, ada satu pengumuman sambungan kutipan pada 2 minggu yang lepas. Projek wakaf selimut Kashmir tu. Ada saya kutip kan, 2 minggu lepas. Sumbangan wakaf yang tuan-tuan, ibu-ibu boleh bagi. Niatkan wakaf jariah kita atau arwah mak ayah kita. Untuk kita beli selimut dan kita hantar ke umat Islam kita di bumi Kashmir. Yang kita tahu bulan November ni dah mula masuk musim sejuk. Jadi mereka memerlukan selimut yang banyak. Sebab umat Islam Kashmir ni dia daif. Dia majoriti. Mereka penduduk majoriti di bumi Kashmir. Dan kita tahu Kashmir ni bumi yang bergolak. Kan? Orang-orang non-Muslim India di sana yang pernah membunuh umat Islam kan di Kashmir satu masa dulu, Masjid Babri dan seumpamanya lah, tahun 91 dulu. Jadi sampai hari ini hidup mereka ni macam tertekan juga, tapi tak banyak umat Islam yang tahu dan membantu. Kita lebih kepada yang dipublishkan macam Rohingya, Syria, Palestin, tapi tak apalah, yang tu kita bantu juga. Kan? Sebab sebenarnya tarikh tutup dia hari Jumaat baru ni. Jadi kawan saya sibuk pula, dia kata kita lanjut seminggu lagi. Jadi insya-Allah kita bubuhlah setakat apa yang ada. Kalau tak ada RM5, letak RM10. Jangan susah hatilah. Bubuh je berapa yang ada insya-Allah. Dan yang kedua, ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya mengharapkan daripada muslimin-muslimat, doa-doa kalah kami ustaz-ustaz ni terus istiqamah dalam menjalankan tugas sebagai pendakwah khususnya di Malaysia dan juga dalam negeri Selangor itu sendiri. Dan
saya jah nak share lah apa yang berlaku pada saya pada minggu yang lepas. Kan, hari Selasa yang lepas saya masuk mahkamah dan dibicarakan atas kesalahan yang berceramah sebab tauliah sudah tamat tempoh. Bukan tak ada tauliah, tauliah sudah mati. Jadi kesnya tu saya kena tangkap tu masa seminggu sebelum Ramadan itu, hari lama dah. Jadi saya kena tangkap tu di masjid Kampung Seri Aman, Puchong. Kan? Kan masa tu kan kecoh-kecoh ramai ustaz kena tangkap kan masa tu. Tapi saya difahamkan daripada orang kuat yang jaga tauliah ni lah. Saya jumpa dia personal, dia kata, ustaz, sebenarnya kes ustaz ni kes saya lah. Sebenarnya kes salah tangkap. Saya kata, boleh pula main suka hati nak tangkap orang kan. Kes saya insan terpilih lah sebenarnya kan, salah tangkap. Dia sebenarnya nak tangkap ustaz-ustaz yang ada fahaman Wahabi. Yang pro kepada Wahabi. Wahabi ni kita tahulah kan, yang tak mau tahlil, tak mau wirid, tak mau itu, tak mau selawat. Mada Rasul lah, apa benda lah semua ni. Jadi saya pula yang kena. Saya bukan Wahabi. Kan? Jadi kita pula yang tertangkap. Tak apalah. Lepas tu bila masuk ke malam tu juga pergi ke Jaiz. Jadi diminta seorang penjamin. Jadi anak murid saya, Dr. Fuad Isha Alam tu, dia tolong jamin lah. Jamin bertulis saja, tak kena bayar apa-apa pun. Untuk lepaskan malam tu. Dan kemudian dia kata, nanti ustaz tunggulah, kita kalau sangkut kes ni kita akan bicara di mahkamah syariah. Jadi tunggu, satu surat pun tak dapat. Satu notis panggilan ke mahkamah pun tak dapat. Tiba-tiba hari Senin lepas yang dapatnya penjamin saya. Penjamin saya, saya tak dapat. Penjamin saya telefon, ustaz, saya dapat orang tangkap, ustaz. Saya kata, apa hal entah pula yang kena tangkap, yang tak ada tauliahnya aku kan. Dia pula nak kena tangkap. Jadi pelik sungguhlah. Puak-puak ni buat kerja macam mana pun saya tak tahu. Jadi dia kata macam ni lah ustaz, besok Selasa minggu lepas lah kita pergi mahkamah ustaz, selesai benda ni. Jadi pergi mahkamah. Itulah kali pertama saya pijak kaki ke mahkamah. Selama hidup saya 43 tahun. Kan, sebab insan suci memang macam itulah. Dia tak ada kesalahan jenayah kan. Jadi bila masuk mahkamah, yalah kita tak ada lawyer kan, pergi buta begitu je. Jadi hakim tanya, baca pertuduhan kan? Kita dengar je lah, angguk je lah. Bila baca pertuduhan, hakim tanya, adakah anda mengaku bersalah? Benda memang salah, kesilapan kita tak renew balik kan? Terlupa, duduk dah wallet. Macam lesen kita pun kan, kadang terlajak juga kan, duduk dah wallet tu. Jadi dalam hati saya, kalau aku mengaku tak bersalah kan, panjang pula cerita dia. Mengaku je lah bersalah. Dengan harapan direngankan hukuman. Pada fikiran saya begitulah. Bila kita mengaku ni, kok hakim ada budi bicara kan. Lepas tu hakim pun dah cakap, tak apa-apa yang tadi gorengnya. Lepas tu pendakwa pula cakap. Pendakwa ni kerja nak belasah kita je lah kan. Dia kata, walaupun kita tahu ustaz ni dia pernah ada tauliah, cuma mati, tak direnew balik atas kecuaian dia. Jadi kita harap mahkamah hari ini menjatuhkan hukuman yang paling setimpal. Aku dengar daripada kandang tu sakit je hati ni kan. Kita duduk dalam kandang tak boleh buat apa-apa ni, hati memang sakit sungguh lah. Tapi kita sabar je lah tak. Lepas tu hakim kata, hakim suruh merayu. Kita merayu lah. Kan? Saya merayu minta direngankan hukuman. Sebab pertama, ini kesalahan pertama. Dan yang kedua, saya kata ini kali pertama saya masuk kandang bersalah. Dan ketiga, saya kata saya tak ada pendapatan tetap. Kan, kerja ustaz ni ginilah, ada kuliah, adalah duitnya kan. Ha, dia gitulah. Hakim pun angguk. Tak apa dia angguk, tak tahulah. Lepas tu, dia baca hukuman. Jadi hukuman tu hakim jatuhkan kena denda kan. Denda dia kena bayar RM2,800. Sebab maksimum dia, kesalahan saya ni berceramah tanpa tauliah di Negeri Selangor, maksimum RM3,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Saya memang dah standby lah RM3,000 kan. Jenuh kita korek duit RM3,000 ni kan. Tapi tak apalah,
hakim dia potong 200 je. Dia sebenarnya maksimum lah tu tak? Saja je dia bagi 2,800. Sakit betul hati aku, kan? Bukan apa. Sebab sebelum saya, ada satu kes bicara. Sebab kita duduk ramai-ramai macam ni kan? Tiap-tiap orang masuk bicara, kita tengok. Boleh tengok. Jadi, depan sebelum saya, saya nombor 2. Saya pun tak tahu saya nombor apa, tapi saya dipanggil tu nombor 2. So, sebelum saya tu kes khalwat. Lelaki khalwat dengan bini orang. Kan? Lepas tu kena tangkap khalwat semua. Walaupun dia cerita kat saya, saya tak buat apa-apa bang, kata dia. Mana aku tahu kau buat apa ke tidak? Dia cerita kat saya pula. Macam saya Tok Hakim. Kan? Aku pun nak masuk kandang sekejap lagi ni. Dia kata saya tak buat apa-apa, dia kata. Dia cerita kat saya. Saya nak gelak buat dia. Kan? Jadi, akhirnya hakim jatuh hukuman 2,500. Lepas tu dia mengayu. Sebelum dia baca dah hukuman dia akan kena 2,500 semua. Jadi minta merayu. Dia merayu lah. Dalam merayu kena 1,500. Dia 1,500. Perempuan bini orang tu pun 1,500. Aku 2,800. Kan? Tinggi makam sikit. Jadi hakim hanya jatuh hukuman pada saya tu denda sajalah. Dia tak ada pula kata awak tak boleh ceramah selama mana tauliah tak dapat. Tak ada pun, kan? Jadi siang kena denda, malam tu sambung kuliah maghrib. Tak ada apa pun, kan? Tapi untuk tauliah baru ni kita dah minta lah. Sebab kita pun akur dengan undang-undang, kan? Jadi tak nak pening menyusah diri, kita minta lah. Dan tak nak menyusahkan AJK juga sebenarnya. So kita minta juga, dan dah masuk ujian bertulis yang saya cerita 2 minggu lepas. Tu pun dia kata tempoh nak menunggu ni 2 bulan pula lah. Nak menunggu ke ujian lisan tu. Lulus dan boleh sambung ujian lisan pula. 2 bulan. Dah lepas ujian lisan besok, tak tahu pula berapa bulan nak menunggu lulusnya tauliah. Sebab ada kawan-kawan ustaz kita yang setahun dah tak tahu apa cerita ni. Dah masuk dua-dua exam tapi tak tahu apa cerita. Itulah masalah ni. Kan? Birokrasi. Menyusahkan. Benda boleh buat senang. Pagi tu kami sampai mahkamah. Kaunter pertanyaan tu 20 minit. Kaunter kosong, tak ada orang. Mahkamah syariah. Kita nak bela macam mana benda tu? Kita cakap Islam bagus, Islam bagus tak? Tiba-tiba kita pergi alami sendiri. 20 minit depan kaunter, tak ada orang. Lah kali penjamin saya mengamuk. Saya jenis Abdul Rahim tadi, susahlah, kan? Penjamin ni naik angin. Dia kata saya tak boleh tahan Ustaz. Kita masa banyak benda nak buat. Dia ketuk meja baru keluar. Tu pun muka macam orang tidur je, rambut tak sikat lah. Saya kata apa benda korang ni. Hakim pula sampai dekat pukul 11. Tulis 9:30. Patut hakim kena denda. Sampai lambat. Kan? Jadi inilah masalah karenah birokrasi tu. Yang akhirnya menampakkan Islam tu tak berapa nak comel. Bukan sebab Islam tu tak comel. Islam tu comel. Pelaku dia, kita ni. Yang tidak comelkan Islam itu. Kan? Jadi, itu jelas ceritanya. Tak. Dia macam ni. Dia tauliah tu dia akan bagi 3 tahun. Patutlah lupa tak? Memanglah sebab 3 tahun. Duk terponyok dalam wallet tu. Lepas tu sepatutnya at least. Sebab sekarang ni dah canggih, kan? Remind lah. Sebulan sebelum ke, SMS ke, WhatsApp ke, call ke. Kadang dong duduk jabat agama tu, kan ada kerja macam suka abah je, kan? Call. Atau at least SMS lah, paling malas pun WhatsApp. Reminder tak? Jadi, dia kalau kita renew balik sebelum dia mati, dia tak ada interview apa dah. Macam renew lesen macam biasa. Dia tak kena ambil balik. Tapi kalau selepas 3 bulan kot daripada tempoh mati itu, tak silap 3 ke 6 bulan macam tu, tu kena exam balik. Tu saya kata susahkan. Lepas ni kena hati-hatilah. Saya pernah cadang, saya kata macam ni. Minta maaf panjang sikit. Saya kata macam ni. Apa salahnya yang pertama bagi tauliah kat ustaz tu selepas di interview bukan main susah ni, bagi tauliah seumur hidup. Dan sekiranya ada aduan daripada pihak-pihak tertentu, ustaz ni mengajar dah sesat ke menyeleweng, barulah siasat, barulah kau nak block dulu ke setahun ke, tangguh dulu ke, hold dulu tak?
Kan senang macam tu. Ini setiap 3 tahun. Ha. Itu masalah duit pula kat situ kan. Dia kena renew. Dia renew RM20 je pun, bukan banyak pun kan. Dan satu lagi kan, satu lagi, apa salahnya diselaraskan satu Malaysia? Satu tauliah tapi satu Malaysia. Sebab sekarang ni kalau saya pergi Negeri Sembilan, saya kena ambil tauliah Negeri Sembilan. Dia tak sama. Pergi Perak, kena ambil Perak punya. Lesen memandu kita, boleh mandu satu Malaysia. Tak ada masalah pun. Ha, 14 tauliah lah. Kalau pergi mana-mana. Tapi bila kita pergi negeri lain ni, tak, memang tak ambil lah tauliah tu kan. Sebab kita pun sehari dua je. Ha, tapi maknanya, susahlah benda tu. Benda boleh jadi senang sebenarnya. Tapi tak tahulah pemikiran tu macam mana kan. Ni tak boleh cakap banyak kan, tak dapat tauliah pula apa ni. Wallahualam, terima kasih banyak. Kita sambung 2 minggu akan datang. Terima kasih pada semua. Terima kasih pada sumbangan. Terima kasih sahabat audio kuliah yang menonton juga pada pagi ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah, suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على